Terus. Nyangkut dua kali dia ngajar tuh berlintah herong. Kocolan, loncat dia. Cerai. Loncat, bangke, bangke. Dapat juga. Okey, lumayan. Wih, mukanya kok gini. Okey, dapat satu. Tambahan lagi cari. Track lagi. Okey, dapat lagi. Aduh. Dua ekor. Lumayan. Satu lagi. Tuh, payah pula ini. Seberang sana kan banyak juga. Ini berang mana? Sana. Oke lah, udah jam berapa ini? Jam 5:30. Hasilnya lumayan. Setelah muter-muter tadi nyari spot ini, kita dapat nih 16 ekor. Nih, 16 ekor nih. Tuh, babon-babonnya dapatnya Bang Jos Gandos yang dapat. Paling banyak 9 ekor, Bang Jos Gandos. Kalian menonton videonya di channel bang ini, nanti aku taruh di deskripsi. Abang juga upload kan? Yeah. Oke, nanti kita taruh di deskripsi. Next kita mancing lagi. Oke, mantap. Kita mau jalan pulang. Sampai jumpa di video berikutnya. Ah, yuk kita punya markas baru lagi. Ini namanya bubuk separo. Iya, baru belum jadi semua. Kita punya siapa ini? Kami masukin aja ya. Kita tinggal nunggu si Vijay Gendut. Udah dia? Iya, dia baru selesai konten juga. Konten menggogo. Andalan. Iya. Sini banyak ya sebetulnya kok digogo. Langsung aja suruh juga menggogo dia, Bang. Ini kita posisinya di pinggir sungai ini ya, sepatan kalian. Ini hasil casting kemarin. Kita dapat 16 ekor. Tapi kami dikasih semua itu ikannya, 16 ekor itu. Berapa berat total? 13. 13 ekor itu kami suruh bawa pulang semua. Mereka udah bosan makan gabus. Jadi ini sebagian kubawa. Kita buat jadi menu yang anti mainstream. Ini mau direbus dulu. Terus nanti kita ambil dagingnya aja. Ma, ini telan siapa, Bang?
Sangat gokil aja. Ini batang kayu enggak dipakai ini kayaknya. Apa namanya? Salam. Daun salam. Yuk, Mbak, kita masukkan air dulu baru kita rebus. Jangan gara-gara nyamuk kau penjara. Kenapa? Ada orang mana lupa aku. Dia kebun pisang. Jadi banyak nyamuk. Jadi dia bakar sampah. Maksudnya buat ngusir nyamuk aja. Jadi habis itu dia pergi entah gimana lah. Merembet. Kebakaran. Jadi kebakar kebun-kebun sawit ada 10 hektar. Mak, disuruh ganti rugi, enggak ada duit. Yang di Bromonya mana tuh? Penjara lah. Ya udah penjara aja lah kata. Gara-gara pada dia pening. Gara-gara nyamuk untuk penjara. Ini masuk kita ya. Kita dimasukkan ikan. Togo kan? Oh iya iya. Licin. Sekali kali ini aku baru tahu gue bus di kutu guys. Nah, namanya ide out of the box. Oke, selagi nunggu empuk itu ya, kita buat dulu ini olahannya. Olahan yang lain ada kul, bahan utama wortel sama daun salam. Daun sopnya atau daun perinya nggak ada, tadi kosong. Sama ini buat cemilannya, cabai rawit. Bang. Dibelah dulu. Ngatur-ngatur aja. Ngajarin orang masak. Ngajarin bebek berenang kalau secara tidak langsung. Tengok, mantap kali kulnya, hitam dalamnya. Mana? Mak itu popoknya masih sampai dalam tuh bang? Kue hitam terus. Potong lagi lah. Ya ampun bos. Hijau itu. Itu males gitu. Panggil lagi, nanti dia lewat tuh. Biar aja tunggu lewat, baru telepon. Ya biar aja sampai. Oh iya, biar sampai di sana dia. Lewat kan? Lewat. Biar aja. Lewat, nengok kanan kiri. Kok bisa kayak gitu ya? Dulu kan gabus guys. Sekarang nanti kita goreng lagi nih. Kayak cincang guys. Lemak banget, lemak ya, lemak lemak. Mak lemak lemak. Oke. Okay. Nice, matiin bang, saya gas bang. Oke. Okay. Kita tunggu adonannya bang Beni siap, baru kita. Nah itu di hancurin. Suwir-suwir kan? Durinya dibuang tapi. Iya. Biar enak makan dia. Mas mau kubuang dulu. Ya, bang. Ini bang. Kemana bang? Abang kemana? Gue nyampe kan? Abang kemana? Sana. Ah. Ntar aku liat, tahu kalian? Tahu lah. Bukan dipanggil orang lewat. Kita cuci dulu biar bersih. Oke, nice. Oke, cuci dulu biar dia hitam-hitamnya agak hilang sedikit. Itu rambut semua tuh bagus. Ngapain? Apa itu? Di mana ada jual kepala? Enggak takut deh. Iya. Kejar bang, kejar bang. Enggak takut katanya. Kita buang durinya dulu.
durinya buang, Gek? Buang. Oke. Durinya buang terus. Di filet nih, di filet. Mak, celok kotor ya, Mak? Kasih tepung dulu ya. Ikan gabusnya dimentuk. Yuk, kita tutup. Semua. Yuk langsung bang, gercep ya kita ini bang. Langsung okay. Minyak terus. Belum harus bang. Oh yang harus jagung. Baru kali ini gabus nih. Kita beri sedikit lada. Oke Jai, masukkan Jai. Gabusnya Jai. Siap. Oke. Sampai bersih. Mancingnya susah itu iya. Satu hari dapat satu itu Mak tahu kok ya. Kau yang bilang kan. Ini cikgu Jai. Iya seperti Mak ini kayak durinya nih. Nah tawannya tuh kok nyangkut di gigi. Aduk rata. Oke, adonan kita sudah jadi ya. Ini dia. Tinggal kita goreng. Ikan melompat. Kan dulu. Menyingkir. Sep kita sudah datang. Apinya kecilin lah. Berat dosa. Kita balik dulu. Lengket banget nggak dibalik, dikerok biar nggak lengket. Bodoh kali. Siapa ini? Aku pula yang belakang bodoh. Emang nggak dibalik goreng kayak gini bang? Enggak lah. Ya, sabar lah, masa baru dimasukkan langsung kau balik. Masih utuh ini gabusnya. Udah lama tunggu. Dua, satu atau empat ya? Iya. Udah bisa semua itu sebetulnya, Mbak? Iya sih. Terakhir. Apa itu, Bang? Bakar bambu ini. Untuk meletup. Wush, kayak perkedel ya? Kayak perkedel kan? Iya, perkedel kan? Sama kayak ini, ubi yang digiling baru digoreng. Apa namanya itu? Ubi? Kayak perkedel juga, cuman dia digiling, ubinya itu dihalusin. Oh, iya itu namanya. Oh, perkedel kan kentang. Iya. Persatuan kentang dan telur. Tahu kan? Iya, tahu. Perkedel itu panjangan tuh, Jai. Iya. Singkatan itu. Persatuan kentang dan telur. Yang kayak lemang itu yang abang bilang itu kan, Bang? Apa iya. Itu namanya? Oh. Gemblong bukan? Bukan. Apa gemblong? Gemblong pulut ya? Gemblong. Yang putih kan? Olong-olong. Kolong-kolong. Apa tuh namanya? Pernah aku lali. Ih, gimana ya ombus-ombus itu pakai daun pisang. Dia ombus-ombus. Iya, Nji. Ini semua masih tersuk. Kentut ya aku. Lain pula itu bunyinya. Akhirnya bunyi itu. Bunyinya gini. Dia di ujung pat aja udah belum bunyi. Pak. Pak. Jadi tangkap Jai. Jangan deh. Gila nih ini om, melempar aja dia. Awak takut sama punya awak ya, Gi ya.
waktu sudah menunjukkan pukul 3 lewat 5. Bob Icip jam viral. Hah? Lo yang masih hidup lah ya, viral bawa single dong. Viral, ada cerita sampai kapan tak viral itu. The next Pijay. Mana jamu Jay? Hah? Mana jamu? Enak mana? Jamu mana yang hidup-hidup? Luar biasa. Di rumah. Jarang saya. Biasa. Cemana beli jam nggak untuk dipakai, kamar yang make. Ayo. Ditaruh di dinding. Mm-mm. Pikir dia tuh zaman sekarang itu serba murah. Kamar naya udah 15 juta. Nah, jadi selangking. Janganlah. Terata ada berapa? 25 juta. Sementara uang tersisa, uang yang terkumpul masih 75. Apa enggak pening kepala beta hamba? 75.000. 75.000. 75.000. Hah? 75 apa? 75k. Wah, sudah diangkat Mbah. Ini gorengan terakhir kita, ha. Adonannya udah habis. Ini dia tinggal ini. Mau ada nih berapa 2 kilo nih kayaknya. Langsung aja kita santap yuk. Inilah tripod kita. Inilah YouTuber. YouTuber 1 hampir 1 juta dengan tripod ala kadarnya, terbuat dari bambu. Mohon donasi, guys. Tripod sekali pakai ini. Kasih back sound, guys. Tapi ATM gua aja bangun dia. Sip, sip, sip. Udah, Bang. Santapkan, Bang. Kasih tahu dulu, ah. Iya. Ya kan, mantap kan? Nah, ini dia. Yuk, kita gas. Kita berdoa dulu sebelum kita santap ini bakwan gabus. Doa dimulai. Amin. Feelingku ini gak habis ini. Ya, sepertinya sih iya. Aku makan ini satu aja mumet, Bang. Mumet? Mumet. Bisa gitu ya? Iya, Bang. Panas, ya? Pedes deh. Cabenya tua. Mana gak makan? Ini, ha? Nah, ini cabai paling kecil deh, nih. Nah. Ini berpedas cabainya aku makan, nih. Ya, guys. Gila asik. Pedasnya. Cabai tua. Lembut deh di dalam ya. Pedas sekali ya. Tapi enak kan bakwannya kan? Enak. Belum pernah nih, pertama kali. Orang pun makan nggak tahu kalau ini bakwan gabus. Baunya? Bakwan biasa. Ya kan? Sangat lucu. Gila tua-tua kaca be ya. Ini deh paling crunchy. Dapat 2. Aku juga. Aku 3. Tetap mumpet juga. Gokil. Hampir jatuh. Kok bisa makan bakwan pening? Panas. Karena minyaknya banyak dia, Bang. Buat kalau sedih deh, mantap aja deh. Emang sengaja gak aku beli. Kenapa? Biar cabainya yang dimakan. Gak termakan juga. Gokil. Kok gak mungkin pasti saus aja dia. Inilah, ha, besar. Langsung separuh. Langsung separuh, orang sekali gigit langsung habis, langsung separuh. Mana ada separuh itu? Ujungnya aja. Makan pucuk, tok. Podasnya. Cipratan airnya nempel pula di bibir. Asalnya kepedesan ini. Gorengan pakai cabai kurang. Entah berapa kali gigit dia udah 3. 4. Wah, pedas. Wah. Pedas, Bang. Gara-gara apa nih? Ayo, lomba yuk. Yuk. Nah ini. Pegang. Inilah. Ini udah pedas, Bang. Ini aku yang besar. Ah, oke.
Eh, janganlah, beri sekali tuh. Lambe ni kok banyak. Nalek. Udah habis 6 aku ya. Gokil. Wih. Hela, banyak. Wih. Nangis, nangis. Mugik terdiam dan termenung. Asli tua-tua kali cabai ya, guys. Kok enak emang kayak unu ya? Gak ikir ya. Ini mau minum apa ya? Minum bah. Itu di sana. Kau mbak bang ini. Nah, itu dah. Belakangmu. Mak dirondokan dia minum ya. Orang udah mau mati. Aku udah sana. Bang aja kau ya. Sudah mulai. Panas. Enggak. Lengket ya pedas sampai ya. Pas gue satu keren tuh. Yang tebal. Nembak juga. Enggak. Itu gue taruh lagi. Ah, aku nida. Kau berapa tadi kan, Ben? Dua-dua nih ya. Satu-satu pas. Udah ditaruh di ML lagi, Ben. Pening aku, Bang. Enggak bisa gitu, mau banjir. Masih banyak luar sana orang enggak bisa makan gitu. Kita di hutan, Bang, enggak ada Oskadon SP. Woi, gila, kupengku nih terasa kali dia. Aku lengket bibir gue, lidahku. Bang. Ampun. Oke, ini. Bah, udah tadi kau ambek makan dari lama. Aku paling banyak tengok Rimes. Kau paling banyak. Terasa kan enggak bisa, Lek? Ayo ambil pak tayo. Ayo. Yang apa ini? Yang beda sendiri makan. Yang beda sendiri makan. Oh. Sampai dua kali berarti ya. Ya. Oh. Aku masih makan kok. Ya, udah cepat. Om pim palem gambreng. Beda nah, ini makan. Om pim palem gambreng. Om pim palem gambreng. Mana mau menang gini gitu? Enggak ada mungkin. Belum, mungkin. Belum, belum ada. Enggak, udah, Lek. Udah, Lek. Nah, habisin. Tinggal satu bakwan ya. Jatahnya Pijay berarti ya. Iya. Kita kasih nilai berapa untuk bakwan gabus kita yang anti mainstream ini? Berapa? 9,8. Mantap. 9,8. 99. 98. 95. Kurang crunchy. Jujur. Tadi gorengnya dia harus dicucuk dia biar minyaknya masuk ke dalam, biar dalamnya kering, dalamnya basah. Jadi, ini salah satu olahan yang unik tapi enak, coy. Ya. Bukan sekedar bakwan udang atau bakwan sayur, bakwan gabus. Kita akhiri video kali ini, semoga dapat menghibur kalian. Jangan lupa untuk beri like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk aktifkan tombol loncengnya juga supaya kalian dapat notifikasi setiap kali kita upload video. See you guys, makan terus. Tetap kurus. Wah, berdeh. Minum ini. Minum ini.